Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yashir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jidna ilman nafi'an wa jaddahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wa qrabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrizni mukhraja sidiqin wa ja'alni min ladunka sultanan nashiran. Ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini bertemu lagi bersama saya dalam tausiah Islami yang insyaallah bermanfaat buat diriku dan kita semuanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doaku senantiasa kepada Allah agar kita diberikan Allah kesehatan lahir batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan sekalian urusan sahabat-sahabatku dimanapun engkau berada yang aku tidak dapat menyebutkan satu persatu. Doaku berserta Allah agar kita dipelihara Allah dalam peliharaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini aku berbagi kembali dalam pengalaman spiritualku. Ya, pengalaman spiritual yang sudah lama aku pelajarin, insyaallah pada saat ini aku berbagi kembali kepada sahabat-sahabatku. Semoga pengalaman ini bermanfaat. Jika sahabat-sahabat kurang paham, silakan sahabat-sahabatku bertanya kepada ahlinya di kampung, di daerah di mana sahabat-sahabatku berada. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan spiritual tadi, di saat aku melakukan suatu ritual musafir, iya, aku menuju kepada sebuah masjid, yaitu Masjid Sunan Bonang. Sebelum aku menuju ke sana, ada literatur yang kubaca dalam buku-buku kisah para wali. Kisah-kisah para wali Allah di Pulau Jawa ataupun di Indonesia, salah satunya adalah Sunan Bonang. Karomah yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Pada saat itu Sunan Bonang tatkala sedang berjalan, ada seorang pemuda yang ingin merampas tongkatnya. Karena pemuda itu melihat tongkat Sunan Bonang itu merupakan seperti tiang ataupun tongkat emas. Sahabat-sahabatku, begitu tongkat tadi dirampas oleh pemuda itu, maka Sunan Bonang pun terjatuh, sehingga Sunan Bonang meraup ataupun memegang rumput yang mana Sunan Bonang ingin terpeleset, sehingga Sunan Bonang pun beristighfar karena tercabutnya rumput tadi, sehingga Sunan Bonang bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang pemuda tadi itu mendekati Sunan Bonang dan dia bertanya. Kemudian sahabat-sahabatku, apa yang dipertanyakan oleh Sunan Bonang kepada pemuda tadi? Wahai Kisana, apa yang kau inginkan? Aku melihat tongkatmu itu terbuat dari emas dan tongkatmu itu akan kujual dan kubagikan kepada rakyat jelata. Maka dengan seketika dan izin Allah, Sunan Bonang itu langsung menunjuk pohon aren, ya, pohon bargot, pohon kulang kaleng berubah menjadi emas dari pucuk sampai ke akar. Melihat kejadian itu, pemuda Kisanak tadi itu pun bertanya, wahai Sunan, ajarkanlah kepadaku. Singkat ceritanya, sahabat-sahabatku, Kisanak tadi itu bertanya dan mohon maaf dan keampunan atas kelancangan yang dia buat kepada Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang pun bertanya, hai Kisana, apa yang kau inginkan dari tongkat ini? Kemudian Kisana tadi, seorang pemuda tadi itu pun bertanya, wahai Sunan, ajarkanlah aku rahasia daripada huruf ba. Sahabat-sahabatku, itulah pertanyaan dari Kisana tadi, pemuda tadi yang kita kenal dengan sebutan Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga. Aku berbagi kembali di mana rahasia ba di dalam lapas bismillahirrahmanirrahim akan bisa merubah segala sekalian kejadian. Itulah rahasianya, sahabat-sahabatku. Yang tadinya pasir bisa berubah jadi berlian, daun bisa berubah jadi duit dan uang. Apapun keinginan yang kita inginkan, semuanya akan terjadi dengan izin Allah apabila sahabat-sahabatku mengetahui rahasia ba. Di sini aku berbagi tentang rahasia ba.
pertama, di dalam rahasia ba itu ada titik yang namanya titik alif. Ya, titik alif di bawahnya titik ba. Kalau dia titiknya di atas namanya nun. Ya, nun wal qalam wa ma yasturun. Nah, kemudian di dalam rahasia huruf ba tadi titiknya di bawah. Ya, ba bi. Sahabat-sahabatku, makna titik ba itu pertama bahwasanya ba dalam makna titik huruf ba itu adalah alif. Ya, ingat sebelum ba ada alif. Nah, makna dari alif itu adalah anal haq. Ya, sekali lagi anal haq. Kemudian di dalam huruf anal haq tadi di situ ada lafaz anallah. Nah, sahabat-sahabatku yang akan kubagikan, apabila pasport ini, ya, kata kunci ini bisa engkau satukan di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim, ya, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim, maka berlakulah hukum tadi itu ba alif anal haq anallah. Itulah dia rahasianya. Lakukan itu, latih terus, pastikan engkau akan memperoleh apa yang menjadi cita-citamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.